Hello, anda sedang menonton Hesh Live bersama saya, Hafni Sahad. Dan selama setengah jam ini, kami akan kongsikan segala yang menarik mengenai industri hiburan tanah air. Okey, sebelum kita ke berita seterusnya ini, ada sedikit pesanan untuk anda semua. Rebutlah peluang menyimpan dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI. Hadiah menarik menanti anda sempena promosi hebat cabutan hadiah simpanan Vaganza. Ya, memang menarik. Sebab ada motosikal Yamaha 135LC, ada MacBook Pro, ada TV LED 40 inci dan iPad mini untuk dimenangi. Jadi promosi akan tamat pada 31 Oktober 2015. Jadi tunggu apa lagi? Simpan dan menang sekarang dengan SSPNI. Untuk maklumat lanjut, layari www.pttpn.gov.my. Okey, kita mulakan berita hiburan mengenai pasangan dangdut yang cukup popular suatu ketika dulu, iaitu Iwan dan Emelina. Kata Iwan, sebelum Emelina membuat comeback, Emelina pernah bertanyakan pendapat Iwan, tetapi bagi Iwan, itu hak Emelina. Dan kata Iwan lagi, yang kini giat berdakwah menerusi lagu-lagunya, dia tidak akan berduet dengan Emelina ataupun mana-mana penyanyi wanita lagi. Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah itu. Kita tahu Iwan merupakan antara orang yang sangat rapat dengan Emelina, dan sebelum Emelina kembali ataupun semasa kemunculan semula Emelina dalam industri, ada tak macam dia refer nasihat daripada you? Saya ada dengar-dengar juga, tapi inilah pilihan dia. Tapi tidak apa, yang penting Allah bagi tahu ketika apa saja pun yang diperbuat manusia adalah hak Allah. Sebenarnya Allah yang mengatur, ya kan? Tapi kita nak niat untuk kebaikan. Ada kemungkinan tak Iwan pada masa akan datang menerbitkan lagu duet bersama dengan Emelina sendiri? Oh, untuk setakat ini memang saya niat saya sudah tidak akan menyanyi lagi berduet bersama siapa-siapa pun dengan wanita. Tidak, biar setelah saya dengan cara saya sendiri ini. Dan yang penting Allah kekalkan saya, diberi Allah taufik dan hidayah untuk dalam nyanyian saya menceritakan, mendakwahkan kebesaran Allah. Iwan masih lagi menghubungi Emelina sampai sekarang? Masih lagi bekerja? 2 tahun yang lalu pernah dia telefon saya dan minta pandangan untuk menyanyikan kembali. Dan saya, pandangan saya waktu itu saya baru 2-2 tahun lah saya baru dapat. Saya katakan bahwasanya untuk setakat ini kalau boleh saya tidak menggalakkan, diminta umpamanya saya untuk menerbitkan, saya tak berani lagi lah pada saat itu. Mungkin dia boleh cari orang lain yang lebih sesuai. Sebab apa, saya baru-baru aja lah yang baru nak dapat hidayah ni. Jadi saya tak nak lagi campur-campur dulu, dan biarkan saya dengan cara saya sendiri. Dunia hanya pinjaman sementara.